hangout bareng hewan peliharaan kesayangan kamu? Bisa dong, datang aja langsung ke Halo Niko yang ada di daerah Pejaten. Di tempat ini, kita diperbolehkan membawa hewan peliharaan, khususnya anjing. Warung makan milik pasangan Jawa Yunani ini memiliki moto banyak makan, banyak teman. Dari luar memang terlihat mungil, guys. Tapi kalau kamu kesini pasti betah banget deh, karena suasananya homey banget. Hampir semua dekorasi di sini hasil kreasi sang owner yang berdarah Jawa loh. Nah, buat kamu yang suka dengan makanan Yunani atau Jawa, tempat ini cocok banget deh buat kamu. Di warung Halo Niko ini, semua menunya slow food atau semuanya dimasak satu-satu. Jadi, kalau kamu gak mau nunggu lama, kamu bisa kok memesan makanan melalui telepon terlebih dahulu. Makanan di sini komplit banget, guys. Dan yang pasti dibikin langsung oleh ownernya yang memang asli dari Yunani. Awesome! Kami punya banyak makanan untuk sharing, tapi hari ini kami membuat seperti dahar gumbul. Apa ini? Dahar gumbul adalah sate sapi, adalah sayuran, adalah bubur rujak, adalah klaten, nasi, dan kerupuk. Makanan ini bisa sharing dengan keluarga, karena itu harus datang di warung Halo Niko. Restoran kami adalah dog friendly restaurant, jadi boleh bawa anjing, boleh bawa kucing untuk bisa makan bareng-bareng bersama keluarga. Di Halo Niko sendiri kami mempunyai tempat outdoor yang dimana memungkinkan sekali bagi pelanggan kami atau tamu kami untuk datang bersama hewan peliharaannya. Cuman satu syarat ya, harus membawa talinya, takutnya nanti paling lari. Ngomong-ngomong soal makanan, udah penasaran kan kayak apa sih menu di Halo Niko ini? Check this out. Tertarik untuk mencoba? Yuk, langsung aja datang ke Halo Niko. Jangan lupa ajak juga peliharaan kesayangan kamu dan bawa talinya juga ya. Wah, tempatnya seru banget ya. Makanannya tuh kayaknya enak banget ya. Yunani sama Jawa. Jawa, itu tuh bagus perpaduannya ya, jarang-jarang gitu, ya. Iya, udah gitu kita bisa bawa binatang peliharaan, jarang banget. Di Jakarta itu nggak banyak yang bisa begitu tuh. Aku kalau kita mau nulis review, tapi reviewnya ini di sini ada nih. Tuh. Ini bisa. Tinggal dipencet yang biru. Terus di kebawahin tuh ada ratingnya. Oh, nah, mau dikasih berapa nih? Bintang 5. Menurut Koko Review juga ini bintang 5 ya. Jadi nanti berarti Wikanet bisa baca reviewnya. Bisa baca sekaligus ini ceritakan pengalaman Anda juga bisa. Iya, berarti nanti kita ceritakan tadi makanannya mau ngomong apa. Kalau udah tinggal postkan aja nih, tinggal postkan. Pencet ya. Oke. Wah, udah bintang 5. Oke, udah selesai. Tapi di sini kita belum selesai karena kita di sini kan tadi udah bawa anjingnya Kevin. Kita mau ngapain? Mandiin dulu, kita mau grooming. Biar cakep. Yuk, kita lihat ya. Masih banyak rekomendasi seru lainnya untuk liburan kamu loh, guys. Stay tune on Weekend List ya.